Masya Allah Ketika kita melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita akan membayangkan bagaimana keindahan surga Allah subhanahu wa ta'ala Namun sejauh mana bayangan kita tentang keindahan surga Sungguh surga lebih indah daripada apa yang pernah kita bayangkan sekalipun Di dalam hadis Qudsi Rasulullah s.a.w. mengatakan Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah menyiapkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang benar-benar taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah siapkan untuk mereka kata Allah, surga yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia tentang keindahannya." tidak pernah terdengar dengan di, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia tentang keindahannya dan bahkan tidak pernah terbetik sedikit pun dalam benak manusia tentang keindahan surga tersebut. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, kami mohon kepadamu surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan kami ke surga, baik itu dengan perkataan ataupun perbuatan amalan kami wa na'udzu nar dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka wa ma wa amal dan apa yang bisa mendekatkan kami ke neraka baik itu perkataan ataupun perbuatan amal kami